pengaruh hujan kayaknya nih. Sehingga lihat tuh. Tuh besar-besar juga nih ya. Tuh. Ini ya kapan tambunak sana bisa. Mah mati nih nampol nampul ya wah. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama channel Solihin Syahrini. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana keseruannya kita bercocok tanam di lereng-lereng pergunungan yang ada di Sembalun ini. Oke, saksikan gimana keseruannya. Ya, masya Allah seperti ini ya. Ini kita berada di lereng pergunungan atau di pinggir-pinggir bukit yang ada di Sembalun ini. Nah, karena di cuaca yang sangat dingin di wilayah pegunungan ya, maka sangat cocok sekali kita menanam brokoli, kul, ini kembang kul ini namanya nih ya. Masya Allah seperti ini bisa dilihat ya, walaupun tempat yang tanah yang kayak tangga-tangga itu bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam seperti ini. Tuh, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Ya, masya Allah. Ini sudah 1 bulan usianya nih ya. Usianya sudah 1 bulan ya. Di atas juga ada, di situ ada tanaman bawang ya. Kita bisa lihat. Oke, kita coba naik ke atas. Di situ ada ibu mertua ya. Di bagian ini juga tanam kul ya, kembang kul. Nah, seperti ini. Coba dilihat di sebelah sana ya, di lereng-lereng perbukitan di situ. Kita zoom. Tuh. Ada tempat orang menanam juga di situ. Nah, seperti ini pemandangannya ya. Oke, kita lihat di sebelah sini. Nah, ini ada bawang merah ya, bawang merah tuh. Masya Allah, bawang merah ini lagi dibersihkan rumputnya tuh. Ini pakai jerami ya, jerami rumput biar pertumbuhannya bagus ya. Seperti ini. Tuh, masya Allah. Nah, ini bawang merahnya ini. Berapa lama kita panen ini nak? 2,5. Dua bulan bisa panen ini, 2 bulan bawang merahnya ini tuh. Sudah besar-besar ya. Nah, di sebelah sana juga ada, mungkin mau ditanam bawang juga. Nah, seperti ini ya pemandangan di pinggir-pinggir gunungan. Kalau kita lihat dari atas ini persawahan di situ ya, di situ ada persawahan perumahan warga itu gunung anak dara ya. Tuh, masya Allah. Nah, seperti ini ya.
Situ juga ada semangka. Tuh, masya Allah, sangat indah sekali ya. Dan di tempat seperti ini biasanya kalau orang bercocok tanam di ladang kayak gini itu pada waktu musim hujan. Kenapa musim hujan? Karena tanah itu, tanah gersang, tidak sama dengan tanah yang ada di persawahan, sehingga dia memilih bercocok tanam pada musim tahun atau musim hujan, karena dia air yang diharapkan itu cuma dari atas ya, dari air hujan saja. Nah, sehingga dia subur. Nah, seperti ini juga ya, tuh. Tanahnya itu gersang ya, tanah gersang. Tuh, masya Allah. Kaki naik pas sumpah. Nah, pas sumpah. Gua kata cucing-cucing. Itu ibu mertua ya, rajin. Rajin bekerja, rajin menabung. Nah, bisa dilihat ini juga nih. Tuh di bawah ada juga masih kosong. Sudah ditanami wortel kayaknya nih. Nah, di bawah ini ya ada kelihatannya kosong ya. Tapi ini sudah ditanami wortel. Ya, ditanami wortel. Nanti kalau sudah umur 1 minggu nanti sudah bisa tumbuh. Ya, sudah bisa keluar daun-daunnya ya. Insyaallah. Walaupun di bawah kaki gunung ini bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Insyaallah. Tuh, pebukitan. Oke, kita lihat, coba lihat di sana. Ada kakak ipar lagi panen bawang. Apa? Nah, di sini juga kita lagi panen bawang ya. Nah, ini bawangnya, walaupun walaupun tidak begitu bagus ya, tapi alhamdulillah lah bisa kita pakai sayur. Nah, ini panen bawangnya tuh. Lumayan lah ini. Tuh, panen bawang. Nah, ini bawangnya tuh lumayan besar ini. Tuh, insyaallah lumayan. Walaupun hasilnya tidak begitu bagus, tapi alhamdulillah ya. Ini kakak Ipa ini rajinnya sama istri. Rajin sama istri, rajin kerja, rajin menabung. Rajin membuang-buang. Nah, itu ini di pasar. Pengaruh hujan kayaknya nih. Sehingga dia tuh besar-besar juga nih ya. Tuh. Ini ya, kakun tambunak sana bisa. Mah, mati ini sampai 60 ya, wah. Tuh. Tuh. Seberang. Insyaallah. Ini aku muang ya tadi, aku kan buang soalnya. Tuh. Tambunang nang lagi sana. Lebih dia. Berapa sekilo nih? Budak kan. Budak. Tuh, harga bawang mulai turun ini katanya. Bawang itu tua kita dijual ini. Kalau mau enggak apa banyak. Insyaallah.
Ya alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan bagaimana keseruannya kita bercocok tanam di bawah kaki gunung ini. Masya Allah, walaupun tempatnya yang sangat sederhana, tapi bisa kita manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran. Ya, silakan ikuti terus channel saya Solihin Syahrini. Insya Allah akan update informasi mengenai hal-hal yang sangat menarik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.